Star di Klasik Car Interior yang selalu memberikan inovasi informasi mengenai interior mobil kesayangan Anda, guys. Nah, hari ini kita lagi di belakang ada Honda Freed. Kita rombak di bagian interiornya, itu Honda Freed di tahun 2013. Kini dirubah dengan bagian jok sama door trim, itu kelihatan tampil muda lagi, guys. Ah, kita akan melihat ke dalam karena dalamnya kita bikin nuansa semi sporty. Oke, semi sporty yang kemarin banyak juga yang kita sudah posting model-model seperti ini, tapi hari ini kita untuk khusus mobil Honda Freed baru kali ini, guys. Makanya kalian tonton, subscribe dulu channel Hardy Classic Car Interior. Sekarang akan melihat dalamnya. Oke. Ternyata kita masuk langsung duduk itu terasa ngempos, guys. Bus. Dan tapi tetap, walaupun terasa ngempos, pas kita berdiri lagi itu tetap kembali semula, guys. Nah, ini Honda Freed. Honda Freed semuanya captain seat dan semuanya sudah menggunakan armrest. Ini yang seri berapa kita nggak tahu untuk Honda Freed-nya, tapi di tahun 2013 ini Honda Freed dikeluarkan dan semuanya tadinya sudah di retrim dengan bagian jok sama door trim, tapi sekarang kita retrim lagi karena mungkin sudah lama dan harus kita rubah lagi, guys, karena modelnya tadinya polos sederhana sekali dan sekarang kita buatin motif yang ada listnya dengan menggunakan warna kremnya itu krem soft, jadi sama seperti kurang lebih plafonnya, guys. Di bagian interior kita hanya mainkan ada dua warna di bagian hitam sama bagian kremnya, guys. Nah, gimana menurut kalian nih Honda Freed di tahun 2013 sampai sekarang kurang lebih berapa, Bray? 13, berarti sekarang 19, 6 tahun. 6 tahun. Nah, 6 tahun itu harus permajaan lagi dan harus dibikin lebih mantul lagi, guys. Itu paling sih kita hari ini, nanti setelah bikin Honda Freed dan keseluruhannya Anda melihat, baru kita lanjut ke Honda HR-V yang modelnya bikin Lamborghini urus, guys. Nah, gimana tuh? Pasti penasaran, pantengin terus YouTube channel Hardy Classic Car Interior. Nah, kalian lihat keseluruhannya dulu ya. Thank you.